Ada pendakwah kata kita tak perlu ikut mazhab kerana Quran dan hadis sudah ada. Saya keliru. Ini bukan pendakwah, ni orang gila. Orang gila lah. Faham tak lagi? Nah, ha. Ikut Quran dan hadis. Lepas tu kita nak ikut mana? Nak ikut mana Quran? Ha. Kita reti tak Quran? Reti tak? Lepas tu nak suruh siapa terang? Ulama terang. Itu panggil ikut ulama. Faham? Ulama ni dia ikut Quran ke ikut syaitan? Jadi mu ikut Quran, ulama ikut syaitan, gitu. Nah, apa tu kata, kalau ada ustaz kata tak wajib ikut mazhab, ustaz gila. Mai. Memang ha. Kalau kita otak kita tidak ada ilmu, oh, tu juga. Apa ikut? Zaman Nabi mana dia ikut mazhab? Mazhab mana maknya? Mendengar lagi mazhab Aisyah, mazhab Ali, mazhab Ibnu Mas'ud, mazhab Ibnu Abbas. Mendengar lagi? Tak dengar pasal mu orang jahil. Cuma ngaji bekah. Kita orang awal ni kita reti mazhab Syafi'i, Maliki pasal kita cak ayam. Faham lagi? Cuma ngaji kitab-kitab besar, ngaji kitab Majmu', ngaji kitab Mughni Ibnu Qudamah. Khilaf-khilaf mazhab ni siapa dia? Sahabat mula-mulakan ni. Nah, ada yang ikut pandangan Ibnu Sina Umar dalam bab zakat. Ada ikut pandangan Sina Waqqah. Dua mazhab dah situ. Terjadi selepas kewafatan Rasulullah. Kenapa? Kerana apabila nas Quran dan nas hadis itu tidak menjelaskan hukum tersebut, maka hendaklah ada seorang alim mengeluarkan hukum. Jika ada lebih daripada seorang alim, kadang-kadang terjadi keputusan hukum itu berbeza. Itu dimaksudkan dengan mazhab. Faham tak lagi? Okey. Allah kata faqta'u aydiyahuma. Itu jelas, tidak ada mazhab. Okey, Quran kata pencuri potong tangan keduanya. Baik, kat mana tangan nak potong? Situ mazhab. Sini ke, sini ke, siku ke, atas lengan ke, kat kepala bau. Cik jawab, nak ikut Quran. Baca lah. Ayat. Nak kerak kat mana? Tak mau ikut ulama. Ulama berisytihad. Beri pandangan. Faham? Mau jual beli dengan tong. Waktu baik ayat Quran kata soh. Wari. Waktu baik hadis ni jual beli dengan tong. Boh dua ya tu baik ayat kotak. Halal ke haram jual beli lagu tu? Yang kata soh tu ulama ke Quran? Ah, tak mau ikut ulama, nak ikut Quran. Dah boleh beli yang ngetong. Mau beli ngetong boleh pula. Binawin kau. Jadi kalau bodoh, jangan nak bodoh kau lain pula. Faham tak lagi? Hang. Dia gitu. Nak ikut hadis-hadis mana pun nak ikut? Hadis Bukhari. Bukhari ulama. Kediang dah. Hadis Daruqutni ulama, Nasa'i ulama, Abu Daud ulama, tak ambil. Mu kena dengar diri Nabi sabda. Dah mu dengar tak? Mudah tak dengan Nabi? Kencok. Faham? Dah ayat Quran tak mau ikut, tak bermakna tidak ikut penafsiran ulama. Tak boleh pakai kitab tafsir. Teruh ayat Quran. Siapa sini nak teruh ayat Quran? Quran mula dengan huruf benda. Ber. Benda bunyinya. Ha? Bismillah. Ber tu benda. Harah kosang ke harah jah? Orang jawab lah. Bismillahirrahmanirrahim. Ber depan. Ber tu harah jah ke harah kosang? Ber dia dua. Harah jah, harah kosang. Harah jah ke harah kosang? Ha? Dia jawab seorang. Mau. Harah jah, harah kosang, ber. Dia tak mau ikut ulama'. Nak ikut Quran. Ha. Harah jah, harah kosang. Ha. Harah jah. Jah. Jah asli, jah zaidah. Asli ya? Mana muta'alak? Ada? Tidak lari-lari habis hukum Quran. Faham? Lepas tu kena ada ulama' bagi ayat Quran. Penafsiran maktabah ni tau. Jangan tafsir ikut syih ni. Rujukan Ibnu Katsir, Qurtubi. Tafsir
Baghawi, tafsir nak Fakhrul Razi, tafsir Nasafi, tafsir Jalalain Imam Suyuti. Takut kita tafsir ikut si. Faham tak? Siapa kat ayat-ayat tentang tasawuf pula tak boleh ikut si. Tak? Ni kita rujukkan begini-begini. Takut punah kan? Tentang ayat-ayat tentang tauhid mula dibaca dirilah Quran. Faham? 120,000 orang sahabat semuanya cakap Arab, muka Arab, hidung Arab, makan Arab. Tak? 18 orang atau 20 orang saja boleh tafsir Quran. Tak lain tak boleh, tak beti. Dah kita duduk sengah-sengah tak mahu nak tafsir diri. Bisa ada sahabat. Faham tak lagi? Jangan buat pelik ingat.